Hai hai hai, kembali lagi di Bahagia Langsung Tunai. Di episode kali ini Koko Rafael mau kasih uang tunai ke ibu-ibu di Cipinang dan Cilincing. Ingat, surga berada di telapak kaki ibu. Makanya kita harus baik dan berbagi kebahagiaan kepada ibu-ibu di luar sana. Langsung aja kita mulai dari Cipinang. Warga, sekarang aku sudah bersama ibu-ibu dari mana ibu-ibu? Cipinang Besar Selatan, tepuk tangan dulu dong. Ibu-ibu siapa yang mau uang? Wih, mau ya semua kalau uang ya. Kenapa emang kurang dapat dari suami? Kita akan kasih ibu-ibu 50.000 masing-masing kalau bisa menjawab pertanyaan dari aku. Siap? Siap. Oke, pertanyaannya susah banget loh bu. Jangan susah. Ibu siapa namanya bu? Bu Ati. Pertanyaannya, sebutkan bagian tubuh yang berbulu. Ketek berbulu 50.000. Bulu mata. Iya. Oke. Tangan. 50.000. Jenggot. Betul. Pala. Apa pala? Rambut. Kepala, rambut. Betul. Salah. Betul. 50.000 untuk ibu. Alhamdulillah. Nah. Oke, ibu. Kalau tadi pertanyaannya kayaknya susah-susah, sekarang pertanyaan yang gampang buat ibu ya. Ibu asli orang Jakarta? Enggak, orang Lampung. Orang Lampung, iya. Udah berapa lama di Jakarta? Udah tahun 2017. 2017? Iya. Udah pernah ke Monas belum? Udah. Udah pernah ke Monas. Iya. Nah, coba tebak tinggi Monas berapa meter? Ayo. Tinggi Monas, gak boleh buka HP, gak boleh buka HP. Kira-kira aja ya? Iya, kira-kira coba. Siapa tahu aja betul. 250 meter, salah. 10 meter. Teton, 137. 137? Salah. Yakin gak? Tahu. Jadi berapa dikunci? Tinggi Monas berapa? 177. Beda lagi, salah. Yang gampang dong, Kak. Itu udah gampang, dari tadi susah. Dari tadi di... Siap, ayo. Ibu namanya siapa, Bu? Hani. Ibu Hani. Ya. Hani udah menikah? Udah. Udah punya anak? Udah. Oh iya, salam-salam buat anak, buat bapak. Halo, bapak. Gua kata lu. Halo, saya Hani. Saya Hani. Siap jawab pertanyaan ya, Bu. Tapi ya. Jangan nengkai, kan belum susah. Ya, dapat duit, saya kagak punya duit nih. Pengen dapat duit? Iya. Kenapa emang, Bu? Ada masalah apa pengen duit, Bu? Buat beli lampu. Ibu siapa tahu, ibu beruntung. Ibu kalau misalnya lihat Monas, berapa tingginya? Yang ada di kepala aja, kira-kiranya berapa? Kagak tahu ya? Gua kagak tahu. Oke. Okay. 1000 meter, gua kagak tahu. 5, 4, 3, 2, 1, berapa tinggi Monas? 300 meter. Maaf ya Bu Hani. Oke, ibu-ibu untuk pengetahuan ya, tinggi Monas itu adalah 132 meter. Warga, tahu tidak? Monumen nasional dibangun untuk mengenang dan mengabadikan perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Salah satu perancang Monas, Sudarsono, mengambil beberapa unsur proklamasi kemerdekaan RI, yaitu angka 17, 8, dan 45 dalam dimensi arsitektur bangunannya. 17 meter tinggi pelataran cawan Monas yang melambangkan tanggal 17, 8 meter tinggi ruang museum ke dasar cawan yang melambangkan bulan Agustus, dan 45 x 45 untuk luas pelataran yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia 1945.